Oke guys, kita kali ini ada di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta kita lagi ada di Hotel MMUGM. Dan pagi ini kita mau jalan-jalan ke Malioboro ya. So, kitain keseruan kita. Kita let's go. Oke, kita dapat parkiran ada di Plaza Malioboro ya. Plaza Malioboro ini sama teman-teman petugas dari golongan bentor itu ya. Bisa parkir di sini pembayaran 25.000. Ya, dapat gratis naik bentor muter gitu, keliling kembali ke tempat lagi. Ya, 25.000. Kalau naik Delman tadi mintanya 150.000 ya, agak mahal Delman ya. Iya. Budanya agak mahal. Cuman kalau nggak naik kuda kok eman ya di Malioboro ya. Nanti kita naik bentor dulu deh, soalnya kita dapat free bentor. Iya. Terima kasih Pak ya. Tuh dikasih mobil VIP. Bos dulu yang naik ya. Oh saya dulu, oke. Oke, sudah nyampe lagi ya guys ya ke tempatnya Pak ya. Nice. Terima kasih ya Pak ya. Apa? Oh iya iya. Makasih Pak. Lewat mana sini ya. Untuk parkirnya di situ tadi 25.000 free naik bentor ya. Sebenarnya Pak bentornya ngajakin buat berhenti di apa? Tempat batik sama tempat oleh-oleh ya. Galah putar dulu aja. Kita cuma keliling, kemudian kita langsung mau jalan-jalan aja. Nanti kita sambil nyari oleh-olehnya nanti ya. Oke. Okay. Ini toko souvenir ya guys ya. Bisa berbelanja baju, berbelanja kayak apa ya ini, gelang-gelang gitu ya. Nah, ini apa ya? Oh, hiasan gantung mungkin guys ya. Nah, untuk naik kuda ya. Untuk naik kuda itu ada 3 tarif, guys. 100.000, 150.000 sama 200.000 gitu. Tergantung rutenya. Rutenya kita mau ke yang paling jauh yang 200.000 itu sampai ke Keraton gitu dia. Jadi benar-benar keliling agak jauh ya. Naik kudanya agak jauh kelilingnya. Itu 200.000. Kamu mau naik kuda ta? Mau yang jauh apa yang deket? Yang jauh, mahal tapi yang jauh, nggak apa-apa. Terus koinnya dapat dari mana? Dari Surabaya. Wow, dari Surabaya. Hey. Ya. Pedagang kaki lima udah nggak ada ya guys ya. Bersih. Dulu ini ada banyak pedagang kaki lima di sini. Sekarang diganti dengan toko-toko. Ya. Lebih clean sih ya.
Ya, kita coba naik Delman ya. Ya, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk gitu ya. Ini nih guys ya. Naik kuda guys. Untuk naik kuda ini bisa berhenti-berhenti ke spot-spot yang kita inginkan ya guys ya. Ada tempat oleh-oleh, ada tempat batik ya, sama satunya lagi apa tadi ya? Oh, kalau yang jauh itu ke keraton ya, yang 200.000 harganya. Sewa skuter tuh, bisa sewa skuter kita ternyata. Emang bertiga bisa? Waduh, gak tahu itu. Ini foto gini, Beb. Iya, ini pengen foto kayak gitu, bagus nih. Iya, asik deh. Ya. Untuk Delman ini apa ya, ciri khas dari jalan-jalan di Jogja. Sama naik becak-becaknya tuh, dia tuh punya khas juga tuh, ada kembung gitu di kanan kirinya tuh, tuh agak tembem ya di kanan kirinya rodanya ya. Kalau dulu dipancal guys, di engkol pakai kaki ya. Sekarang semua rata-rata udah pakai bentor. Nice. Lebih efisien ya, tidak menguras energi. Nih, kurang lebih semua sama becaknya guys ya. Ini adalah becak khas Yogyakarta. Ya, kita memulai untuk berjalan kaki ya guys ya. Aku penasaran tuh dari tadi tuh pengen belangkon, belangkonnya Jogja itu. Ah, kita gimana kalau kita beli belangkon ya? Kita beli hati. Ya, akhirnya dapat ya, yang belangkon 50 ribuan. Ya. Oke lah, kalau 50 ribu itu masih make sense lah. Harus tawar menawar di sini guys ya. Kalau dari harganya itu, dia itu 58.000. Oh, ada gudeg yuk jum hadir di batik. Itu ada gudeg yuk jum. Kenapa? Mau makan dah gudeg yuk? Mau es krim? Yuk, enyim yuk. Sama makan gudeg kita yuk. Oke guys, kita lagi mau makan gudeg yuk jum, tapi yang ada di Malioboro ya. Ini di daerah ini toko namanya My Gelato ya. Tapi di lantai 2 nya nih ada jual gudeg yuk jum ya. Di situ gerainya ya. Sebenarnya dia tuh yang tempat aslinya tuh dia masuk gang gitu guys. Cuman karena kita pengen yang langsung cepat aja, langsung makan aja, nemunya di sini ya, sudahlah kita makan. Kita coba ya, apakah rasanya masih seperti yang dulu? Ini cacat rasanya. Atau dia berubah rasanya. Enak kok. Cuman ya lebih afdol kalau makan di pusatnya langsung kayaknya ya. Cuman ini enak. Oke lah, buat kita orang yang gak biasa makan gudeg ya, karena di Jember tuh biasanya makannya pecel ya. Pecel gudeg. Dan ya memang gudeg Jogja ini memang semalam makan di gudeg Sagan juga enak. Rame banget gudeg Sagan. Sambalnya pedes. Mantap, enak.
Yang terkenal tuh bakpia kukus ya guys ya. Bakpia kukus Tugu Jogja. Ini makanan khas daerah. Sudah, makasih. Makanan khas dari Yogyakarta ya guys ya. Untuk sewa baju itu sebenarnya itu sewa bajunya aja 30 ribuan per orang kayaknya ya. 25 ya per orang ya. Tapi harus sewa fotografer dari yang disediakan dari pihak vendor Malioboro ya. Itu minim 30 file, satu filenya 5.000. Jadi 150.000 untuk sewa fotografernya. Jadi kalau kita tanpa sewa fotografernya, kita nggak bisa foto-fotoan pakai kostum ya. Walaupun kita bawa kamera sendiri nggak bisa, nggak boleh. Jadi memang mesti sewa kostum, sama sewa becaknya, sama sewa tukang fotonya ya. Mungkin total-total di 300 ribuan ya. Oke, kita skip dulu. Walaupun sebenarnya menarik, cuman ya kita skip aja dulu sambil nyariin apa ya, mencari-cari yang perlu bisa dicari ya guys. Hari Sabtu, jadi meriah banget. Ya, seru ya jalan di Malioboro ini ya, benar-benar ikonik sekali. Bersih dari kaki lima. Ini ada pasar, jadi Malioboro sendiri tuh punya pasar, guys. Bening Harjo nama pasarnya guys. Tuh bisa dilihat di sana. Buat yang pingin suka belanja di pasar, ya sangat direkomendasikan untuk pergi ke pasar Bering Harjo. Sudah kayaknya ini ujungnya jalan Malioboro enggak sih? Ini dari sana berapa? Sepertinya ya. Balik. Hah? Sudah ke sana apa putar balik? Naik bentor aja ya. Hah?
Oh, ini teras Malioboro, Beb. Apa ini, Beb? Coba deh. Gamelan. Aduh. Oh, ini yang main. Kita pas lagi di depan kantor DPRD ya ini ya. Jadi ada yang jual sate guys di sini guys ya. Satenya nih ada yang pakai telur, ada yang nggak pakai telur. Yang pakai telur ini 20 ribuan seporsi, yang nggak pakai telur tuh 15 ribuan. Jadi sambil nongkrong di sini sambil makan sate kayaknya asik banget di bawah pohon nih guys ya. Kita cobain satenya guys. Wah, nikmat guys. Dengan lontong ketupat. Wah. Satunya nikmat guys ya. Ciri khas Jogja. Manis. Dominan manis kalau makanan Jogja ya. Sedap. Ya. Berikutnya ada jamu ya guys ya, jamu yang ada di pinggiran, es kencur kunyit, ya silakan. Es beras kencur, ya. Nah. Jamu yes, jamunya biar sehat ya. Berapa pak? 5.000. 5.000 saja. Oke. Asam. Beras kencur ya guys ya. Wah, seger guys. Menyehatkan. Ini namanya jamu beras kencur. Kalau ini namanya jamu kunyit asem. Kunir asem apa kunyit asem ya? Wah. Rasanya ada asemnya kecut-kecut gitu guys. Tadi katanya sama ubur-uburnya papa katanya udah bye-bye gitu. Tapi kok masih ya? Iya, masih mau makan soalnya sayang. Ya. Untuk rasanya yang kunyit asam ini guys, ini kecut, yang beras kencur ini lebih manis ya. Jadi dua-duanya tetap sama-sama enak, menyehatkan guys, seger banget. Oke guys, demikianlah perjalanan kita di Malioboro ya. Udah dari ujung, gak sampai ujung sih kita, dari tengah ke ujung deh kayaknya ini. Semakin lama semakin ramai, semakin panas ya. Dan kita harus balik ke hotel dulu. Terus di sore kita lanjut jalan lagi ke destinasi berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.